Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alihi al-azim. Amma ba'du, qala Rasul Ibrahim Allahu ta'ala wa ala manafah fi ulami fi darini amin. Wa misalu ja'ala, dan misal ja'ala qawlu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, wa ja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inasa, dan mereka menjadikan akan para malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang bersifat rahman, mereka menjadikan inasan sebagai perempuan. Kata mereka, malaikat itu perempuan. Contoh kita, ja'alul malaikat. Wa qayyadul musannifu, dan mengkaitkan oleh musannif ja'ala akan lafaz ja'ala bikauniha, dengan keadaannya ja'ala bimakna i'taqoda, namanya mengkaitin, memberikan ya, embel-embel katakan, atau syarat dengan keadaan jalan itu, dengan makna itaqada, bi makna itaqada ihtirazan, karena mengecualikan min ja'ala, dari ja'ala allati, yang bi makna sayyara, dengan makna sayyara. Jadi ja'ala ada dua, ada yang ja'ala maknanya i'taqoda, ada ja'ala maknanya sayyara. Fa innaha min af'ali tahwili, maka sesungguhnya dia itu yang sayyara ini di antara fi'il-fi'il tahwil, merubah. La min af'ali qulub, bukan daripada fi'il-fi'il qulub, fi'il-fi'il hati. Wa misalu, ya, kalau di sini kan yang af'alul qulub, kalau di contoh kita ini. Wa misalu hab. Qauluhu, perkataannya, faqultu ajirni aba malikin wa illa fahabni imra'an halikan. Faqultu, maka aku katakan, ajirni. Ajirni maknanya agisni, tolonglah aku. Agisni Aba Malikin, wahai Aba Malik. Wa illa, dan jikalau tidak engkau tolong aku, fahabli. Fahabli artinya zunna anni imra'an rajul, rajulan. Halikan, ya, minal halikin maksudnya. Jikalau tidak engkau tolong aku, maka ya, anggaplah aku ini seorang yang termasuk orang yang binasa. Contoh kita adalah habli, habni. Jadi habni maknanya zunni, gitu. Anggaplah, sangkakanlah. Ya. Yeah. Jadi maf'ul awalnya itu ya abni, gitu ya. Maf'ul saninya imro'an, maaf saninya. Alikan na'at aja dari imro'an. Wa nabbahal musanifu, dan memperingati oleh musanif bikoi dengan perkataannya a'ni ro'a. Ala anna, atas bahwa af'alal qulubi, fil-fil qulub, fil-fil yang bangsa bangsa hati maknanya itu. Minha di antaranya ma yansim maf'ulaini, ada sesuatu yang menasabkan ia akan dua maf'ul. Wa huwa ra'a, itu ra'a. Jadi ra'a ini menasabkan dua maf'ul. Wa ma ba'dahu, dan apa yang setelahnya, mimma zakara musannifu fi hadzal babi, dari apa yang telah musannif sebutkan pada ini bab. Ya, kemarin-kemarin sudah. Ya.
Ada yang menafsirkan dua makul. Yang kedua, wa minha ma laisa kadzalika, apa yang tidak seperti demikian. Bahwa kismani, itu ada dua bagi. Ya. Yang kedua, afal qulub, yang pertama tadi menafsirkan dua makul. Yang kedua, enggak. Ya, enggak seperti itu. Dia terbagi dua. Lazimun, ada lazim. Ya, afal qulub juga nauzubillah jabuna. Pengencut Zaidun oleh Zaid. Pengencut oleh Zaid. Ini pengencut itu kan apa? Ati. Atinya pengencut. Wa muta'adin. Dan ada yang muta'adi. Nah, berarti ada makhluknya satu. Ila wahidin. Muta'adi kepada satu. Berarti makhluknya satu. Nah, sumpah makari itu Zaid. Dan aku benci akan Zaid. Jadi afal qulub ada dua. Ada yang ya menasabkan dua maful, yang kedua ya, tidak seperti itu dan dia terbagi dua, ada yang lazim, ada yang muta'addi. Hadza ma yata'allaqu bil qismil awwali min af'ali hadzal babi, ini sesuatu yang berkaitan dengan bagian yang pertama daripada fil-fil ini bab. Wa huwa af'alul qulubi, dia adalah fil-fil hati. Wa amma af'alu tahwili, dan adapun fi'il tahwil. Wa wal muradu, itu yang dimaksud bikau dengan perkataan wa ka wallati ka sayyara ila akhirin, dan yang seperti sayyara hingga akhirnya. Fa tata'adda aidan, maka muta'addi ia pula ila maf'ula, ini kepada maf'ul. Ya. Asluhuma, asal keduanya, al-mubtada'u wal-khobaru. Asalnya mubtada dan khobar. Masuk dia menjadi maf'ul awal, maf'ul sani. Wa'addah ba'dum sab'atan, dan menghitung akan dia oleh sebagian mereka ulama akan tujuh. Ada tujuh. Soyyara, pertama soyyara. Nah, sumpama sayyartu tina khazafan, aku jadikan akan tanah itu tembikar, ya, kerajinan. Wa ja'ala, dan ja'ala na'u qaulihi ta'ala subhanahu wa ta'ala wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, dan kami hadapi kepada apa yang telah mereka lakukan daripada amal, maka kami jadikan dia sebagai haba'an mansura, debu yang berterbangan. Ya, contoh kita faja'alnahu wa wahaba, dan wa wahaba kakaulihi, seperti perkataan wahabani Allahu fidaka, artinya sayyarani, ya Allah menjadikan, Allah menjadikan aku sebagai tebusan engkau, fidaka. Contoh kita haba, wahabani wa takhiza, dan takhiza kakaulihi ta'ala, seperti firman ta'ala la takhiz ta'alaihi ajra, ya, engkau mengambil atasnya, ya, upah. La takhiz ta wa takhaza, dan ittakhaza kaqawli ta'ala, seperti firman Allah ta'ala wa takhaza Allahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalila. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, ittakhadha wa taraka, dan taraka kaqaulita, seperti firman Ta'ala wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd, fi ba'din,
Kalau kita belajar nahwu di barisin aja. Wa tarukna ba'dhum yawma idzin yamuju fi ba'din. Kalau kita ngaji tajwid, ya. Waqaf gitu ya. Kalau ngaji nahwu barisin. Jangan dimati-matiin. Kalau tajwid ya baru. Ya dimatiin. Dan kami biarkan sebagian mereka pada hari itu bercampur pada sebagian lainnya. Contoh kita wa tarakna ba'dahum. Wa qauli syair qatan syair Rabbaituhu atta iza ma taraktuhu akhal qawmi wastagna anil mashi syaribuh. Dan kami dan aku memelihara akan dia Rabbaituhu atta sehingga iza maktaratuhu ya, maknya Zaidah sehingga apabila aku tinggalkan dia akhal qawma hal keadaannya saudara kaum wastagna anil mashi syaribuhu dan ya terkayalah ia ya maksudnya apa dan telah dapat berdiri sendiri ini adalah kinaya daripada sombong ya contoh kita ya ya mataraktuhu waroda dan roda kakau li seperti perkataannya Romal ya. Romal hidasanu niswata ahli harbin Romal hiz Romal hidasanu niswata ahli harbin bimikdarin sam samadan samadana lahu sumuda faradda su'urahunna suda bida waradda wujud nabi sudah wa roma ya telah menimpa al-hidasanu oleh kejadian niswata ali harbin akan ya perempuan keluarga harb bimikdarin sama dengan lahu sumuda dengan seukuran mereka bingung, benar-benar bingung. Ya. Maksudnya mereka dalam kebingungan yang sungguh, sesungguhnya. Faradda su'urahunna suda bida. Mengubah. Nah, ini contoh kita nih, mengubah jadi tahwil, merubah, mengubah. Ya. Ia akan rambut-rambut yang hitam menjadi putih. Waradda wujudahunna bidasuda dan merubah muka-muka mereka hitam menjadi putih. Ini bisa berubah tuh, rambutnya berubah hitam menjadi putih. Mukanya berubah putih jadi hitam. Allahu a'lam bishawab.